بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وأورثنا لن مرساكن سبعيسون Aku memberi warisan al-qawma ingkawam Al-ladhina yawang akekanu kang ono sopo kawam Iku yustad'afuna dan wilang-wilang apa sopo kawam Kata Allah, Tuhan Allah Aku mewariskan terhadap kaum yang dilemahkan, yang dihina Jadi orang dihina itu akan mulia. Orang yang menghina akan hina. Wa awrasnal qawmal ladhina kanu yustad'afun. Kata Allah, aku akan memberi warisan terhadap kaum-kaum yang dilemahkan dengan cara biqatni abna'ihim dengan membunuh anak lalakinya kaum. Wa khadal jizyah dan ngalah pajak, ditarik pajak minhum dari kaum yang dianggap lemah itu. Wasti'amalahum fil amali syaqqa, disuruh bekerja paksa dengan perbuatan yang melarat. Siapakah itu orang yang dilemahkan? Itu pengikut Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Apa yang didapat warisan dari Allah? Masyariqal ardi ing dalam biro-biro wetani bumi yaitu negara Syam. Mendapat warisan negara Syam. Wa maghariba dan sebelah baratnya bumi allati barakna fiha yang mana bumi timur dan barat itu banyak berkah di situ bil khosbi dengan subur wasiatil azzaq dan rezeki-rezekinya di situ luas bin wa bin naili dan di situ ada sungai Nil itu buana orang Saber wa tammat kalimatu rabbika lan sampurna apa kalimatu rabbika kalimai pangeran sira al husna kang bagus sampurna kalimatu rabbika karena Allah berjanji Karena Fir'aun kata Allah, Inna Fir'auna ala fil ardi. Fir'aun itu adalah orang yang menganggap dirinya itu tinggi. Inna Fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun itu merasa tinggi diri di atas permukaan bumi, yaitu di negara Mesir. Waja'ala ahla syi'ah. Fir'aun itu menjadikan penduduknya itu berkelompok-kelompok untuk melayaninya. Jadi dijadikan kelompok orang Fir'aun itu anak buahnya untuk melayaninya. Wa ja'ala ahla syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum. Fir'aun itu menganggap lemah terhadap golongan dari mereka. Ini kepokonan buahnya orang yang tidak memuliakan itu akan sengsara. Maka belajar boleh bisa ben menghormati orang, menghormati orang ini berarti menghormatin Gusti Allah. Belajar biar kita ini adalah besok mendapatkan kedudukan di hadapan Allah. Buktinya Fir'aun. Apa perbuatan Fir'aun? Yastad'ifu ta'ifatan minhum melemahkan, menganggap lemah, melambat, menganggap asor terhadap kelompok dari Bani Israel.
Apa perbuatannya? Yadzbahu abna'ahum. Kalau ada anak laki dibunuh. Bani Israel kalau punya anak laki dibunuh. Anak yang dilahirkan waktu itu. Wa yastahyi nisa'ahum. Kalau ada anak perempuan dibiarkan tidak dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena ada tukang ramal. Besok kamu itu akan dibunuh oleh penguasa gitu. Jadi takut Fir'aun. Kok ya maka dung nyaman berdening kedudukan tekimun sampai beda calon yang akan jadi raja yang memenangkan kak saya kata Fir'aun bahaya maka setiap anak lahir mesti kalau laki dibunuh karena ada kuhan tukang tebak paranormal bahwa di kalangan Bani Israel akan dilahirkan anak. Itulah yang menyebabkan Fir'aun itu hilang sebab laki-laki itu. Jadi membuat orang lahir congopaten. Innahu kana minal mufsidin. Fir'aun itu golongannya orang yang berbuat kerusakan di atas bumi dengan cara membunuh. Ini kok kalimat Allah. Wa nuridu annamunna 'alal ladzina tud'afu dan aku berkehendak memberi anugerah terhadap orang-orang yang dilemahkan. Aku berkehendak untuk memberi anugerah terhadap orang-orang yang dilemahkan, yang dihina, yang diasorkan di bumi. Wa naj'alahum a'imma dan aku jadikan mereka itu pemimpin. Ku jadikan mereka itu adalah imam, pemimpin. Kena sabar. Dilemahkan, ya soraki neng-neng. Maka orang yang rembak rendah hati itu akan diangkat oleh Allah. Jangan berat-berat. Orang itu adalah menghormati orang lain, menghargai orang lain. Cepun Allah. Jadi Al-Quran itu merupakan imam. Maka ketika ditanyakan, ba imammu ke siapa imammu? Konsepmu hidup mengikuti konsep apa? Jawab ada kumah. Al-Quranu imami. Quran adalah imam. Imam bule. Panutan bule dalam menjadi kehidupan adalah mengikuti ajaran Al-Quran. Bagaimana cara Al-Quran? Wa ammal ladzina istankafu adapun orang-orang yang wegah enggak mau merendahkan diri beribadah kepada Allah itu adalah tidak mau karena beribadah kepada Allah itu adalah merendahkan diri ya merendahkan diri tapi tidak ingat kepada Allah maka napa njenengan umpamana kiburu adep salat adep napa dohir adep tembok apa minta kapirung menghadap tembok karena tembok tidak ada dalam hatinya yang ada dalam hatinya yang disembah itu adalah Allah kalau sampean sholat barusan adalah yang disembah itu tembok ya kafir kadang-kadang jauh-jauh ke Mekah yang disembah adalah Ka'bah nyari kafir yang disembah itu adalah Allah yang ada dalam hatinya adalah Allah mun sebede yatine tembok berarti sampean nyembah tembok orang-orang yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah wastakbaru dan dia itu adalah merasa dirinya tinggi tak gelem apa lebodoh tak gelem merasakan rendah itu coba mun orang lo alim mongku orang makin alim itu makin nunduk Imam Syafi'i itu mujtahid tapi kalau melihat orang ilmunya ada kelebihan ilmu di situ senajan tokanguan angon Imam Syafi'i duduk namanya Asyaiban kayak Nabi Imam Syafi'i pergi ke Asyaiban Ar-Ra'i waktu mengembala itu selah Imam Syafi'i bertanya tentang sesuatu kata orang wahai Syafi'i kamu sudah alim kenapa kamu kok bertanya kepada orang tukang angon itu kata Sayyidina Ali dia diberi ilmu yang kita gak tahu gitu musnah dan tua
Beng lah asor ni gula. Tak kirim sengaja tu, dus tak kekoja bodoh. Tak ongkun itu penyakit yang parah. Imam Syafi'i mengambil barokah dari gagmisnya, santrinya. Itu Imam Syafi'i. Maka ilmu tidak akan masuk ke dalam hatinya, tidak akan bergenang dalam hatinya. Genang itu nape gua? Genang. Mun beda tanah ikale. Terus isiramin naik, isiramin naik, isiramin naik, isiramin. Terus di situ namanya ada sisa itu namanya bergenang. Mune ya srok le. Napa nyamana? Aing akar ikun to. Jumblengan agedong. Jadi ilmu itu akan menetap di hati, hatinya orang yang merendahkan diri. Kalau dalam hatinya tidak ada rendah diri, ngelosot. Mare. Orang-orang yang istanggabu tidak mau merendahkan diri dan menyombongkan diri. Apa itu istagbaru? Addu anfusahum kabira, menganggap dirinya itu adalah besar. Apa kata Allah? Fa yu'adzibuhum 'adzaban alima, maka mereka kusiksa dengan siksa yang menyakitkan. Maka akan aku siksa mereka itu azaban alima. Kenapa kok siksanya begitu parah? Alasannya bima wajadu min ladzati tarafu, karena mereka itu menemukan nikmatnya merasa tinggi diri. Orang merasa tinggi diri itu adalah merasa lezat. Pada bareng aja menang ragu puk itu krono. Lezatut tarafu, merasa dirinya itu anggun, merasa dirinya tinggi, itu nikmat. Lah karena tidak di dunia itu adalah menikmati tarafu, merasa dirinya tinggi. Fayu'adzibuhum 'adzaban alima, maka aku siksa mereka dengan siksa yang menyakitkan. Watakaburi, dan dia itu sombong. Kalau sudah mendapatkan siksaan dari Allah, wala yajiduna min dunillahi waliya wala nasira, mereka itu tidak akan menemukan pertolongan dari selain Allah. Kanjeng Nabi itu tawaddu me'ya ke umat kanjeng Nabi, maka belajar bu lebih sampian merendahkan diri. Jangan diberi kesempatan bu lebih sampian kak dinto menjadi orang yang muljo alim kapita naro andi. Alhamdulillah, semua puji itu milik Allah. Wa tammat kalimatu rabbikal husna, sampurnalah kalimat Tuhanmu yang husna, yang baik. Apa? Itu kata Allah akan apa? Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu, orang yang direndahkan itu akan diberi anugerah olehku kata Allah. Itu diwarisi bumi sebelah timur dan barat. Ala bani Israel, terhadap atas bani Israel. Kenapa bani Israel kok mendapatkan warisan semacam itu, diangkat derajatnya? Ini alasan. Bima sebab barang sobaru kang sobar sobo bani Israel, pengikutnya Nabi Musa itu sabar. Mun sabar itu pahit, akan merasakan kemanisan manisnya hasilnya sabar, yang lebih manis daripada madu. Sabar itu wasbir kolilan, sabarlah sedikit walaupun melaratnya. Bagaimana di dunia itu ada batasnya. Pesabar penereman dak peparingan pangeran, pesabar dak koton pangeran, melarat semacam apapun di dunia itu ada akhirnya. Berapa umur orang sih? 40 sebitek metong polo. Setelah itu, setelah kematian, kalau di dalam dunia itu adalah mengelolanya, jiwanya keliru pelapa. Tak bisa lah mulai kira berapa.
Melapan dalam hidup, rojo sombong, sombong, rojo hasud, hasud, mengelola jiwanya. Akhirnya jiwanya itu rosak, salbut. Lah kalau sudah salbut, bagaimana? Akhirnya, ya Allah, pebuali kustede bumi, pebuali boleh kustede alam dunia, tak bisa, cepon Allah, tidak ada kesempatan lagi. Lantaran sabar dalam menghadapi kehidupan, disiksa, dihina oleh Fir'aun, akan mendapatkan warisan, yaitu bumi Syam dan sebelah barat yang penuh dengan kesuburan. Faman qabalal bala' bisabri, orang yang menghadapi bala' dengan penuh kesabaran, hadapilah, jangan cengeng menghadapi kehidupan. Wantidharin nasri, dan menunggu, menunggu pertolongan Allah. Dominallahu lahul farah, Allah menanggung kebahagiaannya. Inna ma'al usri yusra, bersama kemalaratan itu di situ ada kebahagiaan. Di balik gelap di situ ada sinar. Di balik gelap ada sinar, di balik kemelaratan ada kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra, karena kehidupan dunia itu tidak bisa kebahagiaan didapat tanpa kemelaratan. Melarat gelu terus nyaman. Mau nyaman gelu kade, melarat budi macam-macam. Mau robo di sepeda nyabi engkau letir, wah. Ajo bodoh sepeda, yang kau letih, kau tete gua nyaman, tapi awas di budine. Kalau melarat kade, dahulu melarat dulu, enaknya belakangan. Maka ajarin melarat, nanti anak ajarin melarat. Mek tahu nyari saumpane melarat, gitu loh. Saumpane melarat. Muntato melaratnya ku nyaman, odi, gitu loh. Karena dengan kesabaran di situ ada kebahagiaan. Sabar itu adalah pintunya, kuncinya kebahagiaan. Wa man qabala bil jazaa, orang yang menghadapi kesulitan bil jazaa, dengan keluh kesah. Aduh setok. Keluh kesah, tidak ada kesabaran. Apa kalau begitu, wakalahullah ilahi, maka Allah memasrahkan, tak tolongi sekali ya Allah, bebannya berat. Tedung alerguleren, andi bingung, tandi bingung. Kenapa? Karena dalam menghadapi kehidupan di situ tidak ada kesabaran. Yang dilihat adalah nikmatnya Allah yang diberikan pada orang lain. Akhir Odin sompek melolo. Kalau menghadapi dengan kesabaran, memang Allah menciptakan makhluk tidak sama, bersesoki, bersepenter, bersendak. Memang diciptakan semacam itu biar ekonomi itu ngalir. Mun bepade tak ngalir. Sandi sabo, butuh de orang alako. Sandi sabo di PC, beki de sandi lah. Setokang lako, terobes. Orang kota tandi sabo terpenter nyari PC. Akhirnya seorang tisah berdese porop ngalir gitu loh. Memang diciptakan semacam itu. Dok budak sekolah kedokteran. Muntah sakit oleh di PC dokternya. Memang begitu kehidupan. Allah lebih tahu. Saya ingonin Allah benih sampian tok. Saya ingonin Allah jiung ingonin ke bibi pengeran. Ketipe saja ngalir dia uang itu. Butuh. Sebutuh kekiyah. Cek sombong ayo. Mun tak tahu. Orang masa tak tahu. Apa indah hidup mun dia riang. Yang tak tahu ngerasain yang setahu. Bagaimana dia? Maka hidup itu salbut, kena ibaratnya sepeda motor, alat itu kan harus tepak, kan rantep. Mun melepenter, beli alatnya sepeda motor, meledobogel. Itu dikesekresek, entos ngerantep. Andaikan hidup ini rantep tepak. Oh sebutuh daya, oh sedaya daya abah soki nyaman. Mau letak teparan tepat tipi, yodin, icocok agi, aku mengebuk.
ngebuk. Kenapa? Karena rantep kehidupan tidak tepat. Budu, ayo rumah sebudu. Sepen terjah sombong tua lagi sebudu jia. Dan telah sebudu arasanan sebepenteran. Sombongan si romaten. Nih, koseko cak berbuat kerusakan di atas bumi. Cepan Allah terus sedebu. Orang yang suka menghina orang, yaitu Fir'aun. Wadammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qawmuhu. Wadammarna lan aku rusak dan aku hancurkan ma sesuatu kana yasna'u Fir'aun. Apa yang dibangun oleh Fir'aun? Apakah derajat yang dibangun tapi lewat menghina orang? Tromol jomisel dibangun tapi menghina orang. Bukan ingin mulia sebab sebab menghormati orang. Sambian tromolje, ahli mulje, aki anak foto nama mulje. Bukan menghina orang. Kenapa hala itu minjinsin amal? Kenapa hala itu adalah termasuk sama dengan amal perbuatan? Mohon panjenengan dolim ki bekal. Dolimna mun panjeneng amul jaki bekal emul jakina. Mun sampean menghina orang akan dihina oleh orang. Mun sampean sering mencempek orang ke bekal sompeka, itulah pahala min jinsin amal. Karena Fir'aunnya itu adalah memperlakukan budak terhadap Bani Israel pengikutnya Nabi Musa, maka kata Allah, ku hancurkan apa yang mereka bangun, yaitu kaumnya Fir'aun dan Fir'aunnya dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang dibangun oleh Fir'aun yaitu ingin menjadi orang yang mulia. Wa ma kanu ya'rusyun, dan apa-apa yang mereka tinggikan rumah gedong-gedongnya. Ayar fa'una minasyajari wal kurum, tanaman-tanaman yaitu berupa kurma-kurma itu dihancurkan oleh Allah, atau gedong-gedong yang dibangun oleh Allah dihancurkan. Wajawazna, dan ngelewatakan sopo ingsun bi Bani Israel terhadap Bani Israel al-bahra ing lautan. Sedangkan Bani Israel yang dihina oleh Fir'aun itu bisa melewati lautan dengan selamat. Lautan dilewati oleh Bani Israel dengan cara Nabi Musa memukulkan tongkatnya, maka tongkatnya itu merubah lautan menjadi em daratan. Itu yang dihina. Bagaimana keadaan Fir'aun? Ya tenggelam semuanya di situ. Itu akibatnya menghina orang-orang lain. Leden teniko bisa terjadi di bulu sampian. Le sudah jelas gim. Nabi Musa itu Tuhannya Allah, welase welas. Belas Allah menyelamatkan Bani Israel mendapatkan warisan tanah yang subur. Kok melihat orang-orang menyembah berhala, le kepingin pengiran. Ngira Musa ngebuyaki pengiran dan toh. Jadi nikmat sebeti itu kadang-kadang kena gak tampak, gak kelihatan. Kena nikmat munlek mun kaolekan itu tekan tak ketahuin kan. Misal kena kau di bineratin, mun gocingan bude huma, bude budi tak ketahuin. Lah nikmat sebeda sampean, kau mun sampean korang peka hatinya disangkanya sampean adalah tidak dikerubungi nikmat. Dalam tubuh boleh bisa sampean banyak nikmat. Mata elong tabu lobo ngeburi nikmat nih kau. Coba mulai kalah baru terasa bahwa itu adalah nikmat. Mun kibe detek yejob. Gak diperhatikan kalau ada kaumnya Nabi Musa. Fa'atau ala kaumin, kaumnya Nabi Musa Bani Israel itu adalah melewat mendatangi kaum, ketemuan kaum. Yakufuna ala asnamin, mereka itu menetapi berhala mereka lahum. Jadi Bani Israel kaumnya Nabi Musa yaitu berjalan menjumpai kaum, kaum itu menyembah berhala.
asnamin lahum wa kana tamatsil. Tuhan mereka itu adalah berupa patung-patung yang berbentuk sapi. Bentuk sapi. Wa hum minal kan'anin, yaitu kaum Kan'an. Yang mana kaum Kan'an itu, Nabi Musa diperintah untuk memerangi kaum Kan'an itu. Bagaimana setelah kaumnya Nabi Musa melihat mereka itu khusyuk menyembah berhala itu yang berupa sapi niku. Qalu ya Musa ij'al lana aliha, wahai Musa, buatkan kami tuhan le. Bene dunyetok sengelecer pengiran, yaitu Allah yang maha kasih maha sayang, kena gak kelihatan kok ada orang menghadap berhalanya khusyuk. Mereka-mereka itu kaumnya Nabi Musa ngelecer, ya Allah, wahai Musa, berjadikan ngebeyaki buatkan kami tuhan seperti tuhannya mereka. Ngelecer, maka pengiran ngelecer. Kamalahum aliha, seperti mereka itu adalah punya tuhan. Dar macam Nabi Musa. Maka mun andi santri pengkor letik lepo mulai konah dan tenegong. Santri na bengko. Qala jan Musa, innakum qaumun tajhalun. Kalian itu adalah kaum yang bodoh. Bodoh kamu itu, jan Nabi Musa dak kama. Fala jahla azam mimma dhara minhum, tidak ada kebodohan yang lebih tampak dari apa yang ditampakkan oleh mereka. Fa annahum qalu dzalik, mereka berkata semacam itu. Kok bisa berkata semacam itu? Kok bisa gitu loh? Bada masyadul mu'jizatil utma, setelah mereka itu menyaksikan mukjizat tongkatnya Nabi Musa mengalahkan tukang sihirnya Fir'aun. Sudah jelas, sudah gamblang. Kok tego jaluk pangeran maneh gitu loh. Contoh, itu biasa menghadapi semacam itu santri pengku niku contoh. Oh jelas Nabi Musa itu nabinya Allah, hanya Tuhannya, tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah melihat mereka itu menyembah berhala, kok rata apa? Rasanya khusyuk. Ngira Musa ngebayaki pangeran. Bodoh itu. Ini kak santri biasa ngadepi dentet. Karena banyak semacam itu, maka ketidak menghadapi orang. Ile pada pisangkun kehidupan tu kehidupan bilan kalau diulang-ulang boleh. Setua bate gente sudah ngoden ki bede boleh. Generasi boleh. Tapi kehidupan diulang-ulang senajan bentun per ona ore kata pada kelampin kata pada tapi betek pada gitu loh. Betek itu pak sama gitu. Inna haula, kata Nabi Musa, kalian itu adalah bodoh. Inna haula, sesungguhnya mereka, mereka yang menyembah berhala itu, mutabbarum ma hum fi, mereka itu akan dirusak apa yang mereka perbuat. Mereka itu akan dirusak atau ngerusak ma hum fihi, menghancurkan akidahnya sendiri. Mereka itu adalah merobohkan agamanya sendiri. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan mereka itu adalah apa yang mereka perbuat akan sirna, tidak ada gunanya, bahkan menjadi malapetaka. Karena yang disembah itu adalah Allah. Nabi Musa berkata lagi, ini sepenting-penting. Qala aghairallahi abghikum ilaha, apakah aku mencarikan kalian tuhan lagi? Aghairallahi ana ta ing lailiane Allah abghikum nyupriaken sapa ingsun ilahan ing pangeran, apakah aku akan mencarikan tuhan selain Allah untuk kalian? Ajal. Apakah aku mencarikan selain Allah sebagai tuhan? Dan Allah dan Musa.
Wa wafaddalakum 'alal 'alamin, sedangkan Allah itu yang mengutamakan kalian, mengungguli alam semesta. Kalian Bani Israel banyak kelebihan daripada kaum lainnya. Kok tego kamu itu? Apakah kok akan aku mencarikan selain Allah sebagai Tuhan? Pengko tapi tak pengko, das cerdas niko. Makanya orang-orang Arab itu orang cerdas-cerdas. Seyotoh dan sejak orang biasa kuduna para nabi. Mungko tak cukup erti, ku lapor lagi dok polisi, ledah cerdas. Ning rap Arab niko golongan yang pinter. Teti seisoro mecek sareng Allah ngotos para nabi mereng Indonesia. Anda mangkana kula sakti dididik le percaya le banyak pengikut tu kula pinter nipu kula lati mesakti de ye leng aku pangeran ngaku neko ne kula banyak le pengikut lah apa boleh menjadi PC kantongan umpamana esabo entlu buang terus jadi PC banyak pengikut tu lemon soro yang ada pangeran secucur dan tenek kau tak apa tipaju. Mun ibu beri kesugihan ni kau, mun ibu cah satu sekali Arya mun namun semangka seberiu bisa oleh sekian ton. Yen taren makin jauh. Mun soro mesemah ada Gusti Allah makin seman tak tertarik. Moga moga tu ilmu semam. Fa'ad sadaqallahul azim al-fatihah.